Halo, jumpa lagi dengan saya, Mebel Trembesi. Kali ini kita akan membuat meja lengkung unik. Pertama-tama kita potong dengan cara melengkung. Ini hanya bisa dilakukan oleh ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, kata Pak Dul, seperti itu. Silahkan teman-teman sambil lihat, boleh sambil bergoyang dengan backsoundnya musik dangdut koplo Indonesia. Nah, ini motongnya langsung dua orang ini biar cepet. Ini ukuran panjang 2 meter, lebar antara 70 cm nanti teman-teman per lembarnya jadinya. Tinggi meja nanti dibikin 70 standar untuk meja kantor atau dining table. Sama tolong like dan subscribe-nya ya teman-teman, biar saya semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Kalau minat produk saya bisa langsung itu kunjungi mebel_trembesi. Nah, ini sekarang kita proses pengeburan setelah tadi potong lengkung. Ini dibur tebus, nanti dikasih as, terus dibaut biar enggak pecah saat pengiriman ekspor ke luar negeri. Ini produk ini saya ekspor ke Kanada dan Rusia, kota Moskow. Nah, ini sekarang udah masuk ruang oven. Kita oven dulu, ini membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 minggu agar bisa kering, memenuhi syarat pengiriman yaitu MC-nya 20. Nah, ini setelah 2 minggu kemudian kita ambil dari ruang oven atau kiln dry. Untuk nanti dipindahkan ke bagian pengamplasan, teman-teman. Nah, ini udah sampai di tempat pengamplasan di sebelah gudang. Kita turunkan untuk diamplas. Proses pengamplasan untuk satu meja ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam biar benar-benar halus. Setelah proses pengamplasan nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kita lihat sama-sama. Tara! Seperti ini hasilnya teman-teman. Ini setelah diamplas halus, bolak-balik, siap dicat ini, siap di finishing, bisa menggunakan cat minyak ataupun yang basicnya air. Nah, seperti ini hasilnya. Ini belum ada kakinya, masih disangga pakai kayu seadanya untuk memudahkan pengamplasan. Sekarang kita naikkan pickup untuk diproses selanjutnya, dikasih warna. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini yang pendek bisa untuk meja kafe, ini kiriman kita ke Kanada. Nah, ini yang coklat untuk dijual lokal di Indonesia, seperti ini. Kalau warna natural rata-rata nggak suka orang Indonesia. Seperti ini, panjang 2 meter teman-teman. Nah, ini yang warna natural menggunakan cat minyak. Oke, sementara itu dulu video dari saya.
nanti kita lanjut ke video-video saya selanjutnya. Terima kasih.